Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gustin Garden Channel. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di kebun timun sayur saya. Dan sekarang timun sayur saya ini sudah berumur 30 hari. Dan di usia 30 hari ini dia sudah mengeluarkan bunga dan buah teman-teman. Bakal calon-calon buah. Oke teman-teman, di usia 30 hari ini kita akan melakukan perawatan lanjutan untuk timun sayur dan apa saja yang akan kita lakukan di usia 30 hari ini untuk tanaman timun sayur kita ini. Oke teman-teman, simak terus video saya di kebun timun sayur ini, karena kita akan melakukan proses pemupukan. Pemupukan yang akan kita lakukan adalah pemupukan untuk membuat buah menjadi bagus, tumbuh subur, maksimal, dan normal. Serta tidak lupa juga kita akan memberikan pupuk terhadap daun juga, agar seimbang pertumbuhannya antara buah dan daun. Daunnya tetap sehat dan bagus, dan buah juga akan lebat. Nah, oke teman-teman, kita simak terus videonya. Kita lanjut ke tempat pembuatan pupuknya, yaitu peracikan gandasil. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman, seperti biasa kita tidak menggunakan yang lain-lain. Kita hanya menggunakan untuk pemupukan buah, kita menggunakan gandasil B, dan untuk daun kita menggunakan gandasil D. Nah, caranya seperti yang telah kita upload kemarin-kemarin. Satu ember ini kita hanya menggunakan untuk 3 sendok makan. Jadi sekitar air 20 liter kita masukkan gandasil buah sebanyak 3 sendok makan. Oke teman-teman, terus dicampur gandasil buah juga, gandasil daun. Kita juga menjadikan satu antara gandasil B dan D dalam satu ember ini. Ukurannya sama, 3 sendok juga. Kita aduk sampai larut merata teman-teman, antara gandasil B dan gandasil D nya. Setelah rata kita masukkan ke alat penyemprotan. Ya teman-teman, walaupun alatnya mini kayak gini, karena kita berkebun tidak begitu banyak, ini cukup untuk melakukan proses penyemprotan ini. Kalau mungkin teman-teman kebunnya luas, berhektar-hektar, mungkin harus alatnya juga biar cepat gede juga. Yang pakai tangki itu. biasa beraktivitas di kebun. Kita hari ini sedang melakukan proses perawatan lanjutan terhadap timun sayur. Nah, kali ini kita sedang melakukan perawatan terhadap bakal-bakal buah yang sudah muncul di usia timun sayur kita yang udah menginjak 30 hari. Nah, karena timun sayur kita di saat-saat seperti itu perlu sekali banyak nutrisi dan vitamin dan juga apa bang, nutrisi aja ya, nutrisi. Perlu banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan untuk dia berkembang dan tumbuh maksimal dan bagus. Nah, kali ini kita sedang melakukan penambahan dan membantu tanaman timun sayur untuk berkembang dengan baik dan bagus dengan cara kita menyemprotkan Gandasil B dan Gandasil D ke daun. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.